Oke guys, putus ya. Nih, ya mantap guys. Ini akarnya ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Sakpri. Oke, kali ini saya bolang lagi ya guys ya, untuk mencari bambu cantik ya guys ya. Syukur-syukur mendapatkan bambu unik. Nah, ini sahabat bonsai, salam satu rumpun. Saya ucapkan selamat hari Minggu untuk semua sahabat saya. Nah, ini kita berada di rumpun bambu lagi ya guys ya, untuk mencari bambu cantik. Syukur-syukur mendapatkan bambu yang unik ya guys ya, untuk di bonsai. Mantap. Oh, itu di atas ya guys ya. Ada ruas pendek, bambunya besar sekali. Ah, nggak mungkin itu guys kalau kita bawa. Ya mungkin saja, tapi ya terlalu besar ya guys ya. Coba kita cari yang lain. Nah, ini aja guys, di sini guys. Oh, Allah guys. Ini ya soalnya ini kan turunan gini ya, perengan. Perengan guys katanya kalau bahasa Jawa. Nah, tapi sayangnya pendek ya guys ya. Nah, ini enggak terlalu bermotif. Nah, di sini ada guys. Nah, ini ruas pendek ya. Nah, enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Nah, ini yang diambil orang ya guys ya, mungkin pembolang juga. Nah, di sini juga atas potongannya, cuma yang punya motif di atasnya saja ini ya, guys, dan di bawahnya lurus-lurus saja. Yang punya motif ini aja ya guys ya. Oke, kita eksekusi yang ini ya guys ya. Nah, ini. Tapi ini kayaknya ya memerlukan kesabaran ya, karena kalau ya begitulah pendongkel bambu itu ya guys ya. Nah, gampang-gampang susah, tapi banyak susahnya ya guys. Oke, kita lanjut eksekusi. Oke, kita eksekusi ya guys ya ini. Kayaknya harus ya, memang harus sabar ini guys, karena ini bambunya yang di bawah kejepit sama bambu-bambu yang lain. Oke, kita rehat sebentar ya guys ya, sekalian iklan. Oke, untuk semua pemirsa yang baru menemukan channel ini, monggo subscribe gratis serta tekan lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sakpri. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan Anda. Oke, kita lanjut, mantap, sabar. Ah, kejepit sahabat. Ini juga
memerlukan kesabaran lagi ya yang di atas. Oke, untuk semua pemirsa, bila ada salah-salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini pembolangan bambu cantik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, dadah.